Berbaki 34 hari lagi sebelum saingan Liga Super 2023 bermula, Johor Darul Takzim sudah melakukan persiapan pramusim di Pusat Latihan Padang Seri Gelam. Wajah-wajah pemain baharu seperti Hendrik Dos Santos, Juan Muniz dan Oscar Arribas juga telah kelihatan, termasuk penjaga gol kebangsaan Shihan Hazmi. Namun satu tonggak utama masih tidak kelihatan di sesi latihan, iaitu pemain tengah JDT Nadzo Insa. Ramai penyokong mula membuat spekulasi bahawa pemain tengah berusia 37 tahun itu telah gantung kasut. Ada juga mengatakan Nadzo Insa telah pulang ke Sepanyol, malah ada mengatakan dia menyertai kursus jurulatih untuk ikut Benjamin Mora ke Mexico. Tetapi segala spekulasi ini telah dijawab kerana Nadzo Insa kelihatan dalam video kecergasan JDT yang dimuat naik pada beberapa hari lalu. Menurut seorang pemain JDT 2, Nizaruddin Jazi pula mengatakan Nadzo Insa baru selesai pembedahan dan ada di pusat latihan. Jika Nadzo masih belum cergas, Hong Wan Shamer Kuti dan Daniel Amir perlu buktikan kepada Esteban Solari mereka mampu ganti tempat Nadzo Insa untuk beberapa perlawanan. Dalam perkembangan lain, Kelantan dikatakan akan bawa masuk pemain kebangsaan Gambia yang banyak berkelana ke Sepanyol, Bangladesh dan India. Pemain dimaksudkan ialah bekas pemain klub Granada Nuha Marum yang kini bermain bersama Rajasthan United di India. Sejak muda Nuha sudah beraksi di Division Liga Spanyol kecuali Liga Utama negara itu, La Liga. Nuha Marum pernah beraksi bersama skuad muda kebangsaan Spanyol dan membuat debut bersama skuad senior Gambia pada 2019. Nuha menedak 48 gol sepanjang kariernya dan terbanyak 13 gol dan 7 bantuan gol semasa di Atletico Baleares. Umur Marum 29 tahun juga tidaklah tua dan mampu sumbang beberapa tahun jika kekal di Serambi Mekah. Untuk dua import Kelantan, Kervin Belfort dan Nathaniel Siringoringo pula akan dipinjamkan ke Liga Indonesia dan akan dijual jika kelab mahukan hikmat mereka berdua. Untuk perkembangan Selangor, Darul Ehsan kerjasama dengan kelab Ghana Accra Lions masih berterusan apabila penyerang muda Ghana Rauf Salifu Sah sertai gergasi merah semalam. Penyerang muda Ghana itu baru kembali ke Accra selepas setahun dipinjamkan ke Liga 2 Amerika Syarikat dengan Kansas City 2. Lahir di Accra, Ghana Rauf Salifu beraksi dengan Accra Lions dari 2018 hingga 2021. Semasa musim 2021, Salifu meledak 21 gol dalam 58 perlawanan membantu Accra layak ke Liga Perdana Ghana. Rekod jaringan Salifu semasa di Sporting Kansas City 2 baik apabila dia cipta sejarah jaringkan 4 gol dalam satu perlawanan. Dia merupakan pemain import kedua diumumkan Selangor selepas Nor Al Rawabdeh pada 2023. Kerjasama Selangor dan Singa Accra sudah bertahun lamanya apabila bawa masuk pemain seperti Alex Agyarkwa, Richmond Ankrah, Kelvin Kai dan George Atram sejak 2020.